ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد ماشر المسلمين sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rob yang telah berikan kepada kita nikmat waktu dan kesempatan sehingga di kesempatan siang ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumahnya, tentunya dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada yang mencipta kita, kepada yang memberi rizki kita, kepada yang mematikan dan menghidupkan kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan besar harapan kita, semoga apa yang kita amalkan saat ini, Allah menilainya sebagai amalan soleh, sehingga bisa meratkan timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat di kesempatan kali ini adalah hati yang kaya. Di dalam sebuah hadis yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at dan dihasankan oleh asy Al-Albani rahimahullahu taala. Dari sahabat yang mulia Ubaidullah ibnu Mihsan al Ansari radhiallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, fakanna ma dunya bihadha fi riha." Kata baginda kita, siapa yang Masuk di waktu pagi, dalam keadaan dia merasa aman di rumahnya, kemudian dia memiliki badan yang sehat dan dia memiliki persediaan makanan yang cukup di hari tersebut. Maka, siapa yang mengumpulkan tiga ini, kata Nabi, seakan-akan dunia. Beserta isinya, itu telah dikumpulkan pada hamba tersebut. Hadis yang mulia ini memberikan pengertian sederhana kepada kita bahwa menjadi orang yang bahagia itu simpel, tidaklah ribet. Menjadi orang yang bahagia adalah cukup mensyukuri apa yang Anda miliki sekarang ini. Merasa cukup terhadap setiap pemberian dan karunia-Nya. Maka Anda akan menjadi orang yang paling berbahagia. Bahkan Anda akan menjadi raja dunia. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbun qanu'in fa anta wa, wa fa malikud dunya kalau engkau memiliki hati yang ah, hati yang senantiasa merasa cukup terhadap pemberian Allah, maka engkau dan penguasa dunia itu sama. Karena itu, memiliki hati yang senantiasa merasa cukup terhadap setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah aset berharga yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin bahagia. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda. Qada aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa allahu Sungguh dan sungguh beruntung, berbahagia. Orang-orang yang dia telah diberikan hidayah menjadi seorang muslim. Kemudian diberikan rizki yang cukup. Yaitu dia memiliki kecukupan sehingga tidak memerlukan uluran bantuan tangan orang lain. Kemudian Allah berikan sikap konah, merasa cukup terhadap setiap pemberiannya. Maka kata Nabi, Qada aflaha orang yang seperti ini, itulah orang yang bahagia. Itulah orang yang beruntung. Karena kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan ketika seorang memiliki hati yang senantiasa merasa cukup terhadap pemberian Allah. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang hakikat dari kekayaan. La ghina nafs bukanlah yang namanya kekayaan kata Nabi dengan banyaknya harta benda. Ukuran kebahagiaan bukanlah dengan banyaknya harta benda yang kita miliki. Karena itu bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Nus, akan tetapi yang namanya kaya adalah orang yang memiliki hati yang kaya Orang yang memiliki kekayaan dalam hatinya Orang yang memiliki hati yang senantiasa merasa cukup terhadap pemberiannya Itulah hakikatnya orang yang kaya Akan tetapi jamaah sekalian Memiliki hati yang kaya Itu tentu tidaklah mudah Perlu perjuangan, karena kita harus melawan apa yang menjadi tabiat dasar kita, yaitu tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah kita miliki sekarang ini. Itulah tabiat dasar yang namanya manusia. Karena itu, memiliki hati yang kaya, hati yang senantiasa rido, puas terhadap setiap pemberiannya, itu tidaklah mudah karena kita harus melawan tabiat dasar kita yang tidak pernah merasa puas. Dalam hadis, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li Adam wadiyan min dahab, ahabba ayya kun lahu wadiyan?" Seandainya manusia, anak Adam diberikan satu lembah penuh berisi emas. Bukan satu gram, dua gram, satu kilo, dua kilo. Satu lembah penuh berisi emas. Tapi dasar tabiat manusia. Ahabba an yakuna lahu wadian. Dia akan menginginkan tambahan emas berikutnya. Diberikan satu lembah penuh berisi emas. Dia akan mengangankan sekiranya diberikan tambahan emas dia diberikan tambahan emas yang kedua, dia akan senantiasa menginginkan tambahan emas yang ketiga. Terus menerus demikian, tidak pernah merasa puas, sampai kata Nabi, mulutnya disumpal dengan tanah, yaitu tanah kuburan. Ketika dia sudah mati, disitulah dia baru sadar, bahwa apa yang selama ini dia kejar, yang selama ini dia kejar dari dunia, Ternyata hanyalah fata morgana belaka. Untuk memiliki hati yang kaya, ada beberapa hal yang perlu kita perjuangkan. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa berusaha menanamkan dalam hati kita yang paling dalam, bahwa rizki penghidupan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahlah yang telah membagi rizki, bukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Ahum yaksimu narahmata rabbik. Apakah mereka manusia? Apakah mereka majikan bos orang kaya yang membagikan rizki, yang membarik membagi-bagikan rahmat Rabbimu?" Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil dunya kata Allah. Tidak, bahkan kamilah yang telah membagi-bagi penghidupan di antara kalian di muka bumi ini. Kalau kita yakin dalam hati kita bahwa yang telah membagi rizki adalah Allah, maka senantiasa kita akan merasa cukup ridho terhadap setiap pemberiannya, karena kita tahu yang membagi adalah Allah, Allah Hakim yang Maha Penuh Hikmah di dalam setiap pentakdirannya. Al-alim yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Seandainya yang membagi-bagi rizki itu adalah manusia. Bos kita, majikan kita orang kaya. Maka akan sangat mungkin terjadi ketidakadilan. Akan tapi yang membagi rizki adalah Allah. Karena itu tidak ada celah untuk kita tidak merasa puas terhadap apa yang telah Allah berikan untuk kita sekarang ini. Karena itulah yang terbaik untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita senantiasa berusaha menanamkan dalam sanubari kita bahwa tidaklah kita meninggal kecuali dalam keadaan rizki kita telah dicukupkan penuh untuk kita. Tidak ada yang dikurangi. Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhal kudus nafatati rawi. Sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan dalam batinku anna nafsan wajmilu tidaklah meninggal satu jiwa kecuali dalam keadaan rizkinya telah diberikan secara penuh untuknya karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah di dalam mengais rizki. Kalau kita yakin akan hal ini, maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita sekarang ini, itulah rizki kita. Itulah jatah kita. Adapun apa yang saat ini, kita telah berusaha mengerahkan segala apa yang kita miliki, akan tetapi ternyata kita tidak dapatkan yakinlah bahwa memang hal itu bukanlah rizki kita. Bukanlah jatah kita. Seandainya itu memang adalah jatah kita, pasti tidak akan lari dari kita. Karena rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita, itu tidak akan dikurangi. Akan diberikan secara penuh sampai kita meninggal. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita berusaha orientasi hidup kita hendaknya kepada negeri akhirat. Ambisi hidup kita hendaknya negeri akhirat, negeri kekal abadi. Dunia berada di tangan kita, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Hendaknya hati kita senantiasa diwarnai dengan kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Mankanatil akhiratu hammahu. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Wajama'alahu syamlahu. Dunya wahiyarohimah. Siapa yang negeri akhirat adalah keinginan terbesarnya, senantiasa menjadi obsesi dalam hidupnya. Maka Allah akan jadikan kekayaan berada dalam hatinya, Allah akan satukan segala urusannya, dan tidaklah dunia itu datang kecuali dalam keadaan dunia yang menghambakan diri kepadanya, dunia yang merendah kepadanya tapi sebaliknya waman kanatid dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baynainihi wa farraqa 'alaihi shamlahu walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralahu tapi sebaliknya siapa yang dunia dunia harta-harta adalah ambisinya maka kata Allah justru akan dijadikan kefakiran senantiasa membayangi kedua pelupuk matanya dan Allah akan serai mereka segala urusannya. Dan sekuat apapun dia mengejar dunia, tidaklah dunia itu datang kecuali sekedar apa yang telah memang menjadi jatahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya. Dari hal yang akan membantu kita memiliki hati yang kaya. Hendaknya dalam kita memandang dunia kita melihat orang yang levelnya berada di bawah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Unduru ilaman huwa asfala minkum, ilaman huwa fauqakum. Kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah orang yang levelnya berada di bawah kalian dari sisi dunia. Jangan kalian memandang kepada orang yang lebih kaya dari kalian. Kenapa? Apa hikmahnya? Kata Nabi, "Fa innahu ajdaru alla tazdaru yang 'alaikum." Karena dengan hal itu kalian akan lebih pantas untuk tidak meremehkan sekecil apapun anugerah yang telah Allah berikan untuk Anda. Mengapa kadang kita sering menganggap remeh sedikit apa yang kita peroleh hari ini? Karena kita selalu membandingkan apa yang kita miliki sekarang ini dengan apa yang dimiliki oleh orang yang lebih dari kita, sebuah pengalaman hidup dari salah seorang ulama Islam, alimam a'un ibnu abdillah ta'ala. kata beliau, "kuntu ujalisul agnia fala azalu mumad," kata a'un ibn abdillah. Dulu, saya bersahabat dengan orang-orang yang kaya. Saya berinteraksi dengan orang-orang yang kaya. Tapi di saat itu pula saya merasakan kegundah gulanaan. Merasakan ketidaktentraman. Kenapa? Fa inni ra'aitu thauban ahsana min taubi wa dabatan min dabati. Karena saya senantiasa melihat ternyata ada yang memiliki pakaian yang lebih indah dari pakaian yang saya kenakan. Karena saya selalu melihat ternyata ada kendaraan yang lebih nyaman, lebih mewah dari kendaraan yang selama ini saya miliki. Kemudian kata Auni bin Abdillah, ketika melihat, merasakan ketidakberesan dalam hatinya, kata beliau, Wajalastul Kemudian saya pun bersahabat dengan orang-orang yang fakir, dengan orang-orang yang miskin. Maka disitulah saya bisa merasakan ketentraman dalam hidup. Karena itulah Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa berusaha berdoa meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada kita hati-hati yang kaya. Karena hati yang kaya itulah yang menjadi kunci kita menjadi orang yang bahagia. Atau kita menjadi orang yang senantiasa gundah gulana dalam menjalani kehidupan dunia ini. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd muslimin rahimani wa rahimakumullah suatu ketika para sahabat sebagian dari mereka memperbincangkan dengan sebagian yang lain mereka sedang mendiskusikan tentang al-ghina kekayaan sebagian berpendapat bahwa kekayaan itu tercela Seorang muslim hendaknya dia tidak mengejar kekayaan. Sebagian yang lain berpendapat yang lain maka keluarlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun menjelaskan tentang kekayaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghina lima Tidak tidak mengapa kata Nabi. Tidak mengapa untuk menjadi orang yang kaya. Tidak mengapa untuk berusaha, bekerja, berupaya untuk mengejar kekayaan. Untuk menjadi orang yang kaya tidak mengapa. Lima nittaqah, tapi tidak mengapa harta itu, kekayaan itu bagi orang yang bertakwa. Karena itu kunci agar supaya kita berhasil ketika Allah uji kita dengan kekayaan senantiasa perbaiki ketakuan kita. Karena hanya orang yang bertakwanya, karena hanya orang yang bertakwa saja yang dia akan tahu dari mana harta itu diambil dan kemana harta itu dibelanjakan. Karena itu kata Nabi, la ba'sa ba bil ghina Tidak mengapa menjadi orang yang kaya. Tidak mengapa berusaha menjadi orang yang kaya. Liman akan tetapi bagi orang yang bertakwa. Karena harta ketika di Miliki ketika dipegang oleh orang yang tidak bertakwa, maka justru harta itu akan menjadi bumerang baginya. Kemudian Nabi menyebutkan wasihatu khairun taqo minal ghina dan kesehatan itu lebih berharga bagi orang yang bertakwa dibandingkan harta yang banyak. Merasa cukup bersyukur terhadap kesehatan badan kita itu lebih berharga, lebih baik ketimbang seorang merasa cukup dengan kekayaan. Watibun nafsi minan naim. Kemudian kata Nabi, ketentraman hati, kelapangan hati, hati yang kaya itu adalah merupakan anugerah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karena itulah sebagai penutup khutbah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang akan melatih kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena itu, persiapkanlah diri-diri kita. Sedini mungkin, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk perjalanan panjang kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى dan berberkalah sunnya bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Tuma ya rahimakumullah. Inna allaha marakum yamrin badafi bi nafsihi. Tuma thanna bi malaikatihi al musabbihati bi bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala jalla wa ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بكية الصحابة اجمعين وعلينا ما هم برحمتك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزي قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين